Okey. Settle kerja malam tadi, iaitu grind valve ke 88 biji valve. Okey, sebelum masuk rehat tidur, saya basuh dulu head ni. Saya letak dalam besin dan saya bilas dengan petrol lebih kurang dalam 5-6 liter macam tu. Jadi semua habuk-habuk kotor dah keluar. Dan hari ni bersambung. Sebelum saya pasang valve ni tadi, saya dah pasang valve, dia panggil valve spring guide bawah dan valve seal. Oh, yang tu saya minta maaf, tak sempat nak shoot video. Okey, jadi valve guide bawah, valve spring guide bawah dah pasang, valve seal pun dah pasang baru ke semua 88, dan valve pun saya dah pasangkan. Jadi ini adalah valve intake, ini adalah valve exhaust, penting ya. Semua dah pasang. Jadi video ni kehilangan sedikitlah bahagian pemasangan valve seal. Valve seal satu benda simple je nak pasang. Okey, dan sekarang adalah kerja-kerja nak sambung balik kerja-kerja. Untuk siapkan cylinder head ni. Berikut dia selepas pasang valve spring guide, valve seal dengan valve, kerja-kerja nak pasang valve spring. Okey, hati-hati ya. Valve spring model ni okey, saya tak sini. Dia adalah dua saiz yang berbeza. Kalau kita tengok, yang ni panjang, yang ni pendek. Satu panjang, satu pendek. Jangan tertukar. Saya pun agak keliru mula-mula tu, tapi nasib baik ada buat catatan masa buka. Okey, jadi yang panjang duduk dekat exhaust, yang pendek duduk dekat intake. Semua macam tu. Panjang duduk dekat exhaust, pendek duduk dekat intake. Alright. Jadi nak pasang key valve pula, nak tak nak diperlukan bantuan alat, iaitu valve spring compression. Ini barang dia. Okay, jom tengok video. Ini valve spring compression ni memang diperlukan untuk proses-proses pemasangan key valve ataupun lock valve. Okay, satu bahagian, dua bahagian. Tiga bahagian, dan yang last sekali saiz dia. Saiz dia adalah 19mm. Baik, cun. Jadi bermulalah kerja-kerja pemasangan key valve. Jadi ini adalah kerja yang agak bosan juga lah kalau nak tengok.
settle bahagian pemasangan valve lock. Okey. Berikutnya ambil cam. Okey, ambil cam. Kita pasangkan cam. Kita lupa masuk belah mana. Oh, masuk belah sini. Dan perlukan sedikit minyak. Okay, cam dah masuk. Seterusnya okey. Dah siap dah. Kerja-kerja pasang cam. Pokok arm. Okey. Jadi dia akan ada valve yang ketat lah. Okey, dia akan ada valve ketat sebab grind valve. Saya grind valve tu makan banyak. Dia akan ada valve yang ketat. Jadi nak setting tepek ataupun nak setting valve clearance ni, saya lagi suka setting sewaktu yang cylinder head berada kat enjin. Nak setting kat sini boleh. Nak setting kat sini tak salah. Nak setting terus kat sini tak salah. Tapi saya lagi suka setting dekat cylinder head. Okey, malam kita bersambung lagi. Block cylinder block, oil pump, water pump semua dah pasang. Piston crankshaft semua dah pasang. Sekarang nak pasang cylinder head. Jadi ini adalah gasket metal. Okay. Ada dua set. Setiap set ada 3 keping. Jadi total 6 keping. 2.5 mm ketebalan dia.
Okey, jadi gasket dah ikut yang kita buat kira-kira hari tu, campur dengan jumlah yang kita potong, iaitu 0.1mm pada blok, 0.1mm pada cylinder head. Jadi sekarang adalah proses nak pasang cylinder head. Jadi ini adalah alignment key ataupun center key. Okey, jadi sekarang nak ambil cylinder head yang petang tadi, kita dah siap pasang valve, dah siap pasang cam dengan rocker arm, pasang pada cylinder block. Alright, kalau tengok pada permukaan gasket, saya tak ada pas sapu ataupun letak apa-apa gam. Sebab saya yakin permukaan blok dan permukaan head, permukaan blok dan permukaan head adalah sangat rata, rata sebab dua-dua dah di skim. Jadi saya rasa tak perlu pakai gam.